Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Tentu yang terhormat, yang kita banggakan, kader terbaik bangsa, terbaik kita semua yang kita miliki, Bapak Presiden Joko Widodo, yang hari ini bertugas sebagai Presiden Republik Indonesia, hadir dalam ruang ini, Mas Prananda, terima kasih, Mbak Puan, yang juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, kader perempuan terbaik, Pak Oli, terima kasih, Mas Pram, Mas Hasto, Pak Sekjen, terima kasih. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Ibu Ketua Umum, Bapak Jokowi, seluruh hadirin yang sangat saya hormati. Tentu ini bukan penugasan saya yang pertama dari partai ini. Awalnya, sebelum masuk dalam jabatan publik, kami pernah ditugaskan oleh partai untuk membentuk, membidani lahirnya Baddiklat Pusat. Setelah itu, partai juga memberikan penugasan kepada saya untuk ikut serta dalam melahirkan Badan Penanggulangan Bencana dan Departemen Otonomi Daerah. Setelah itu, penugasan berikutnya diberikan kepada saya untuk menjadi anggota DPR RI sampai 2 periode. Dan sampai dengan hari ini masih dalam jabatan yang saya emban, Ibu Ketua Umum dan PDI Perjuangan memberikan penugasan kepada saya sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Ketua Umum, tentu saja proses kaderisasi dan diklat yang saya terima bukan lahir begitu saja. Saya lahir dari partai ini, digembleng oleh partai ini, dan besar di partai ini. Dengan nilai-nilai kejuangan partai, dengan semangat, spirit, dan inspirasi dari Bung Karno, yang tentu kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak bangsa, sangat menghormati, mengikuti, dan selalu menjalankan apa yang menjadi pemikiran beliau. Sebagai seorang pemikir politik, bagaimana beliau berbicara dalam taraf global, dalam taraf nasional, bahkan sampai yang kecil sampai tingkat lokal yang tadi disampaikan, bagaimana kita bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Seluruh inspirasi dari pemikiran Bung Karno inilah yang kemudian mesti kita wujudkan. Tugas belum tuntas, harus kita tuntaskan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana spirit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mesti kita wujudkan. Bagaimana negara ini bisa berdikari dalam bidang politik, kemudian berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan tidak pernah lepas. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Itulah yang memberikan spirit kami. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Mbak Puan yang dalam penugasan-penugasan politik pernah menjadi pasukan tempur, panglima tempur di Jawa Tengah sampai dengan 2 periode. Mas Nanan, terima kasih yang selalu memberikan arahan. Wabil khusus Pak Presiden, Pak Jokowi, saya sebagai panjang tangan pemerintah di daerah, bagaimana kita gotong royong membangun spirit sebagai bonding partai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ideologis dan melayani masyarakat. Tentu terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundament yang sudah dibangun, mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu.
Ibu Mega, terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kader-kader lahir dari tokoh-tokoh perempuan yang sangat hebat tepat di hari Kartini pada hari ini. Kepada seluruh umat muslim, selamat menjalankan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dukungan, mohon doanya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.